Covid yang tidak sehat itu merupakan anugerah juga bagi kita. Tahu bahwa dia yang mana kita sudah jalankan sejak 2 minggu yang lalu. Kita sampaikan kepada bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk melakukan memberikan contoh. Kita tergerak atau mendonorkan darah. Ini kan ada kemarin ada tetangga yang sakit karena sudah sembuh, dan untuk mempercepat pemulihan katanya harus dimasukkan plasma gitu ya, karena terkena papar COVID. Kebetulan saya 1 bulan kemarin itu kena COVID begitu dan sudah sembuh. Akhirnya golongan darahnya sama. Kemudian kemarin dicek plasma di sini ternyata lolos, imunnya bagus untuk memberikan mendonorkan plasma, akhirnya donor. Kan banyak warga yang nggak mau mendonorkan darah, kenapa mau? Ya, saya anggap seperti donor darah biasa ya. Kebetulan saya kan sebelumnya ya pernah donor darah biasa gitu. Ya, saya anggap seperti donor darah biasa. Gitu. Ya, saya ada warga-warga yang masih takut dan nggak mau itu ada yang bawa dan dari dinas. Ya, karena ini biasanya plasma itu kan sangat dibutuhkan bagi penderita yang ada bawaan atau yang sudah lanjut usia, jadi aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.